Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. UMNO meluluskan usul pindaan perlembagaan untuk menggugurkan keahlian secara automatik bagi mana-mana ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang menyertai pakatan lain yang UMNO tiada dalam pakatan berkenaan. Pembentangan usul pindaan yang dilakukan naik Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin itu diluluskan sebulat suara perwakilan Perhimpunan Agung UMNO khas 2022 yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di sini pada Jumaat. Usul di bawah Fasa 20.11, perlembagaan UMNO itu adalah selaris dengan Undang-Undang Bertukar Parti atau Akta Perlembagaan Pindaan No. 3 2022, Akta A1663 yang mula berkuat kuasa sejak Oktober lalu. Kandungan pindaan perlembagaan iaitu Fasal 20.11.1 itu antara lain menyebut keanggotaannya. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya, panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.